Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan gaming test lagi di HP Redmi 9A ya guys. RAM-nya cuma 2 GB dan memori internalnya itu 32 GB. Oke, okay, langsung aja di sini saya main CODM ya, gaming test CODM. Ini masih awal-awal, tapi ini akun gue ya. Kita ikutin dulu. Oke, dapat senjata. Kita pakai dulu. Ini settingannya normal ya. Kayaknya normal sih. Pokoknya settingan bawaan, nanti kita lihat dulu aja. Kalau enggak masih tutorial ya. Kayaknya sih normal kalau ataupun devalued lah pokoknya. Kalau sepengetahuan saya. Kalau noob sorry ya guys, ini soalnya saya emang enggak pro-pro banget kalau main-main game kayak gini tuh. Nah, seperti ini. Lancar sih. Oke-oke aja kalau main. Wih, musuh udah bukan nih. Oh, ini musuh akhirnya, ini bukan musuh. Ini mbak apa kuningan? Oh, pengen pakai pisau kayak ini. Nah, kayak gini. Oh ya. Nah, kayak gini guys. Daripada pakai senjata ya. Eh, sini nih. Lumayan kena. Reload dulu. Mana musuhnya? Oh ini. Ini masih sama apa dia kayaknya, gak mau banget soalnya. Nah, kita ganti senjata mungkin lebih bagus. Mudah banget ya, ya karena masih training aja ini sebenarnya. Oh, ini ada tulisannya kualitas grafik rendah. Oh, jadi ini settingan rendah ya tadi ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke, okay. Mana ini? Oh, ini apa? Mode Battle Royale udah bisa belum ya ini ya?
Nah, ini ya, kayaknya ini deh. Oh, bukan, kirain. Oke, diterima. Lanjut. Ya, multiplayer lagi nih, guys. Ya, sayangnya multiplayer lagi nih, guys. Belum battle royale. Gimana ya? Ya, pokoknya seperti itu ya, guys. Mana grafiknya? Saya nggak mau main lama-lama karena ya mungkin kalian dari segi yang multiplayer aja pastinya udah cukup lah ya. Dan ini adalah grafisnya yang kualitas rendah. Jadi kalau mau medium kayaknya agak lag-lag dikit deh. Nah oke guys, itu aja yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.